الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أتباع أهل السنة والجماعة والصلاة والسلام على سيد الأمة محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد حضرة المحترمين علماءنا الأعزاء para ulama, para kiai yang enggak saya sebutkan satu persatu karena enggak ada catatan namanya. Wabil khusus Sahibul Bait yang tadi sudah tahu namanya Kiai Ismail Wafur. Pak Bupati yang sudah meninggalkan kita dan seluruh Forkopimda, Pak Wakubnya sudah pergi. Nah, Pak Wakubnya yang mewakili Gubernur yang saya hormati, tadi Pak Kapolres ada, tak kira pergi juga. Alhamdulillah masih sakit. Nih, Ketua Dewan masih wonten. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya banggakan, lebih khusus juga selamat kepada pengurus NU yang baru saya lantik tadi. Semoga bisa menjalankan tugas-tugas sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuburaya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia, kenapa kita harus ber-NU? Ya, kenapa harus NU? Dan kenapa harus bangga jadi pengurus NU dan bangga pula dari jamaah NU? Nahdlatul Ulama adalah jamaiyatud da'wah diniyah ijtima'iyah, organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan sosial pendidikan. Didirikan oleh para ulama. Ya. Yang mendirikan NU itu bukan orang sembarangan. Siapa? Para. Bukan si jiluru, tapi para. Kalau para banyak enggak? Banyak. Ulama itu mempunyai tempat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sih penerus-penerusnya saja, ulama-ulama terdahulu. Kata siapa menurut kedudukan tinggi? Kata Gusti Allah. Bukan kata kita. Apa? Kata Gusti Allahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kata kiai, innama itu adatul hasr. Ya, hanya para ulama yang memiliki rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Tuh. Banyak ayat-ayat lain. Tapi kalau saya bacakan semua, enggak cukup waktunya.
ya ora cukup. Satu saja tadi bahwa ulama itu mendapatkan kedudukan di hadapan Allah sebagai syuhada, saksi. Kata Rasulullah SAW, innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhada bihi faqad akhada bihadzin wafir. Ketahuilah hadirin hadirat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendikan, ngertos ngendikan, soalnya kula niki disiki bupati, wakil bupati tadi ini ngertos kabeh kalau ngomong Jawa pun leres ngoten. Alhamdulillah. Jadi Kuburaya Al-Jawiyah. Innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah. Akan tetapi war rasul ilma, mewariskan siapa yang mengambil ilmu maka mengambil warisan para nabi yang terbesar. Yang mengambil warisan ilmu itu namanya siapa? Namanya ulama. Bapak ibu yang saya hormati, para nabi itu ditugasi oleh Gusti Allah untuk mengenalkan Allah kepada umatnya, sekaligus mengajak umatnya menyembah Allah, termasuk Kanjeng Nabi menyampaikan, mengenalkan Allah. Karena itu pertama kali yang wajib ingatase menungso gitu, yaitu mengenal Gusti awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama-tama yang wajib bagi manusia itu mengenal Gusti Allah, ma'rifatul ilah bistiqoni, dengan yakin. Ayo, nabi-nabi juga dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Kanjeng Nabi Muhammad itu ditugasi mengenalkan Allah dan mengajak manusia menyembah Gusti. Pengurus NU ini intinya begitu. Kiai mendirikan pesantren ini intinya begitu. Leres? Iya. Mengenalkan Allah, ngajak manusia menyembah kepada. Sebab tanpa nabi, tanpa rasul, manusia enggak bakal kenal Allah. Tanpa ulama enggak kenal Gusti Allah. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, misi Kanjeng Nabi. Ya. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kok separoh Allahnya? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Kata siapa? Kata Gusti. Qul, sampaikan. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku Muhammad adalah manusia biasa. Basyar itu sosok manusia biasa. Kamu makan aku, kamu makan aku makan. Kamu tidur aku, kamu ke pasar aku ke pasar. Kamu nikah aku juga. La ruhbaniyata fil Islam, tidak ada kepasturan dalam Islam. Ya, karena pastur orang ini. Kata Kanjeng Nabi, la ruhbaniyata fil Islam. Karena itu pernah Gus Dur ditanya sama pastur dalam seminar. Gus, kenapa kiai kok ada nikah 1, 2, 3, bahkan 4? Ah, itu kan ngambil jatahnya pastur. Nggak tahu nih Kiai Ismail mau ngambil jatah apa enggak. Itu guruannya Gus Guyon. Ya memang begitu. Kamu makan, aku makan. Kamu tidur, aku tidur. Kamu ke pasar, aku juga ke pasar. Aku juga berdagang. Apa bedanya? Yuha ilayya, aku diberi wahyu, kamu tidak. Apa isi wahyunya? Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang besok ingin ketemu dengan Gusti Allah, kenikmatan yang terbesar besok di dalam surga, maka hendaknya beramal soleh, beribadah kepada Allah, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan siapapun. Itu isi wahyunya. Ya. Mengenalkan Allah, mengajak amal soleh, menyembah Gusti Allah. Ah. Islam kemudian didakwakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan para sahabat, kalau saya cerita Nabi nanti bulan Maulid. Ya. Enggak puas malam hari ini, nanti ngundang lagi. Dilanjutkan oleh para sahabat sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, ke barat, ke timur. Dilanjutkan oleh para sahabat, para tabiin, para ulama, melalui Iran, melalui Afghanistan, melalui China. Kemarin saya ke China, ziarah ke kuburan masjid, ada makbaronya, umurnya sudah 1000 tahun.
Jadi duluan Islamnya wong Cina apa wong Kuburaya? 1000 tahun yang lalu Kuburaya ono wong apa ora? Masih alas gitu. Kalau ono sampean tetap jadi alas. Untung ono sampean. Dibawa oleh para ulama. Ya. Kemudian menyeberangi Selat Malaka masuk ke Samudra Pasai. Ya, mendirikan masjid-masjid para ulama, para wali. Kemudian masuk ke Jawa, Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Ya. Jawa Barat ulamanya siapa? Pendak dai pertamanya, walinya Sunan Gunung Jawa Tengah, Sunan Gunung Jati itu Syekh Syarif Hidayatullah. Wong NU kudu kenal Wali Songo. Tanda-tandanya NU tuh kenal wali, karena yang lain nggak nganggap nggak ada wali. Ya, di Jawa Tengah walinya ada berapa? Tiga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kali Jogo. Jawa Timur ada 5. Siapa? Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kiri, Sunan Sunan Derajat, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu mengenalkan Gusti Allah. Kalau enggak dikenalkan oleh para wali, ya enggak kenal Gusti Allah. Kalau enggak ada wali ulama itu, wali-wali itu ulama yang tadi mengenalkan Gusti Allah, mengajak menyembah Allah melalui tarekat Sunan Gunung Jati. Tarekatnya Syatharia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunan Gunung Jati kira-kira bawa bendera la ilaha illallah enggak? Bawa bendera la ilaha illallah enggak? Enggak, karena mengenalkannya diwiridkan, bukan diberderakan, bukan diwirid. Yo, sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafzon wa maknan harus diyakini, karena awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqam. Kalau gak ada ulama, gak ada wali, orang kenal Gusti Allah. Persia, ya, filsafatnya Zoroaster, Mazdakiyah, tanpa wahyu, tanpa ulama, enggak ketemu Gusti Allah. Jadi mencari Tuhan enggak kenal kalau tanpa wahyu, tanpa ulama. Orang Persia dapatnya api, api disembah-sembah, jadi Majusi. Orang India dapatnya sapi,
dapatnya apa? Sapi disembah. Kan ini Sultan Sunan Kudus itu pesen sama jamaahnya, nanti kalau Idul Adha jangan motong sapi, saking tolerannya. Kenapa? Masih sekitarnya itu ada yang menyembah sapi. Tapi sampai saat niki gak ada soto sapi di Kudus. Wontene napa? Soto kebo. Kalau gak percaya kesono, ongkos dhewe. Ya sekali-kali sama rombongan PCNU ziarah. Gak apa-apa. Ya. Ongkos deh. Nah, wong Jepang katanya hebat. Ya. Pinter-pinter, tapi soal golek Tuhan gak ketemu. Dapatnya apa? Matahari. Ya. Kalau tidak ada Wali Songo, sampean masih nyebut Sang Hyang Widi. Kalau enggak ada wali, nah Wali Songo ini keturunannya, terus keturunannya, anak cucunya mendirikan pesantren-pesantren, mengasuh santri-santri. Santrinya bertebaran kemana-mana, ke Kalimantan, ke Kuburaya, Kayong, ke mana Sambas, ya termasuk Syekh Sambas, ya Syekh Sambas apa namanya, Syekh Ahmad Khatib Sambas, terus seluruh Kalimantan, ke Sulawesi, kemana-mana dari pesan. Nah, karena itu dijajah Belanda 360 tahun. Indonesia tetap mayoritas menjadi Muslim. Bahkan hari ini Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Berkat para wali yang melanjutannya para ulama mendirikan pesantren-pesantren. Ya. Waktu zaman Belanda ada sekolah enggak? Ada. Adanya asli, asli pakai son, asli. Ya. Bukan asli tapi asli pakai son. Pendidikan Indonesia aslinya itu adalah pendidikan pesantren. Wong zaman kita kecil aja sekolah dikejar-kejar, nak ayo sekolah, gitu. Jangan-jangan banyak yang nggak sekolah SD. Saya termasuk dikejar-kejar, suruh sekolah SD untuk mau. Itu belum lama. Jadi Islam bertahan di Nusantara ini karena para kiai, para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kenapa tadi NU? Karena NU didirikan para ulama, ulama-ulama NU yang menjaga keislaman di Nusantara. Masih ragu sampean? Terserah. Saya untuk menunjukkan kenapa saya juga jadi NU. Kenapa ini pada bangga jadi NU sampai harus ngundang saya dilantik? Karena NU itu bukan sekedar organisasi, tapi bagaimana kekuatan ulama-ulama itu harus terorganisir. Ya, satu. Satuju. 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 Sekarang sudah enggak ada satu, enggak ada dua. Jadi satu semua.
Kalau dulu satu cu, sekarang sudah enggak satu cu lagi, sudah semuanya. Sudah jadi satu. Kalau kemarin ada satu, ada dua nih. Sekarang sudah jadi satu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya cerita ini lanjut juga panjang, cuma satu doang. Yang kedua, ya, yang kedua, para ulama ini mengikuti faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita terangkan baik fikroh, amaliyah, harokahnya juga enggak cukup pada malam hari ini. Satu saja, satu sisi saja. Berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Hadrotis Hasyim Asy'ari, mengikuti Imam Asy'ari di dalam berakidah. Mana sih akidah Asy'ariyah? Yaitu meyakini Allah SWT dengan sifat 20-nya. Allah wujud kitab bako mukhalafatun qiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayat samian basiran. Alhamdulillah masih hafal. Harus didoktrinkan kepada anak kita. Itu namanya lagi ngajari mendoktrin Ahlussunnah wal ibu-ibu. Kalau lagi ngendong cucu, kalau sudah tua kan punya cucu, ya kalau yang masih muda fatayat punya anak, ya harus dinyanyikan itu. Itu namanya mengenalkan Gusti Allah wujud mukhalafatut qiyamuhu wahdaniyat kudrat iradat ilmu sama basar kalam muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Sambil gendong, sambil gorengan, sambil macam-macam apa saja, pergi ke pasar, supaya tadi itu bistiqoni, mengenal Allah dengan seyakin. Di masjid-masjid, di musola-musola masih terdengar? Masih terdengar? Si. Teruskan ya. Kalau di Jawa, di Purwokerto ya, itu diiringi pakai jawanan. Selain Allah wujud itu, habis Allah wujud kita bakok diikuti bienaku ora ono saiki dadi ono besok aku ora ono bali maring Gusti. Coba bien ora ono saiki dadi ono besok aku ora ono bali maring Gusti Allah. Sekali lagi biar apal, biar
ora ono saiki dadi ono besok aku ora ono bali maring Gusti Allah. Kalau di Indonesia kan bagaimana? Dulu aku tidak ada, sekarang menjadi ada, besok aku tidak ada, kembali pada yang ada hanya Gusti. Kita ini tidak ada, dulu tidak ada, sekarang ada, besok tidak, kembali kepada yang maha, yang wujud. Siapa yang wujud itu? Gusti. Wujudnya Gusti Allah kados pundi? Bakidam bako mukhulafatul hawadisi kiamuhu wahdaniyat kudrat irodat ilmu sama basor seterusnya. Kalau di musola Sunda di Priangan Timur, bahula abdi te aya ayana janten aya enjing waktos abdi te aya wangsul kanu maha aya tiasa de tu tiasa karena kabiane katae aksaruhum ini apa? Kabupaten apa? Kuburaya Aljawiya. Karena memang deketnya Semarang itu loh, nyebrang itu Semarang gitu? Nyebrang itu Semarang Surabaya, Semarang itu enggak sundon kan? Surabaya, Semarang ya pantas mencerak ngono. Gitu? Paham? Paham akidah Imam Asy'ariyah? Nah, singkawit cilik itu. Ini akidah yang diikuti oleh Imam Ghazali. Seterusnya, para imam-imam terdahulu. Akidahnya Ahli Sunnah wal. Di dalam berfikih mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab lain yang tiga lainnya. Harus bermazhab kalau BNU itu. Ngajinya harus bermazhab. Itu itulah mazhab empat. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam. Makanya Nahdlatul Ulama itu bintangnya ada 9. Bintang yang besar di atas itu lambangnya Kanjeng Nabi. Kata bintangnya ra. Ah, sing gede niku lho. Ibaratnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintang papat sasore di bawahnya itu Arba'atil Khulafa'ir Rasyidin Sadatina wa Mawalina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Empat lagi di bawahnya empat madhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali. Mayoritas di Indonesia sejak Islam masuk ke Nusantara madhabnya madhab Syafi'i. Itu harus dipegang teguh. Ya. Karena ada orang sekarang ini banyak orang mengatakan saya tidak mau madhab-madhaban.
Terus langsung saja karena Kanjeng Nabi. Ketemu Kanjeng Nabi teng pundi sampe. Aku tak ketemune ngajine karo Kiai Ismail. Kata orang Cilacap. Kiai Ismail, Ismail. Ya. Kula ta ngajine karo Ismail bae. Ya. Ki Ismail gurune sapa? Pondoke teng pundi, Kiai? Lirboyo. Ya, Kiai Abdul Karim, Abdul Kimahrus. Seterusnya muridnya siapa? Muridnya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten muridnya siapa? Syekh Mahfud As. Syekh bukan Syekh Khalil muridnya Syekh Nawawi. Seterusnya, seterusnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu silsilah itu penting. Sanad itu penting. Tanpa guru langsung Kanjeng Nabi, tahu-tahunya terjemahan. Ya. 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 Jadi kita harus bermanfaat. Kata Syekh Hasyim Asy'ari begini, Bapak Ibu. Ayyuhal ulama wassadatul atqiya min atba'i ahli sunnati wal jama'ah alu a'immatil arba'ah wahum sawadul a'zam. Ya. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum wa antum khazanatuha wa abwabuha wa man dakhala baitan min ghairi abwabiha sumia sariqan. Wahai para ulama mengikut madhab empat, pengikut sawadul a'zam. Apa sawadul a'zam itu? Kebanyakan para ulama itu namanya sawadul. Dari sejak Islam masuk Nusantara sampai sakniki, rombongan sing paling ageng rombongane sinten? Rombongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Itu yang disebut sawadul a'zam. Alaikum bil jamaah, kalian harus ikuti jamaah besar. Karena enggak bakalan sasak, enggak bakalan salah. Ya. Alaikum bisawadil azam idza ra'aitumul khilafa fa'alaikum bisawadil azam. Kalau kamu melihat ada orang yang aneh-aneh, udah kembali saja kepada kelompok bes. Sejak awal masuk Islam, Islam masuk Nusantara ini, sampai bisa bertahan dijajah oleh Belanda 300 sawida gak bergerak, tetap 90%. Ini sebut sawadul. Ya. Kalian mengambil ilmu dari guru kalian dari gurunya lagi sampai ke Rasulullah SAW. Dengan sanad yang nyambung, sanad itu apa? Sanad itu silsilah keguruan. Kiai Ismail, gurunya Soko. Gurunya dari gurunya lagi dari gurunya, nyambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu namanya sanad, ya. Nah siapa yang mengambil, ibaratnya masuk rumah ada pintunya, itu pintu namanya. Sampean berguru karo Ki Ismail itu pintu.
Siapa yang masuk rumah tidak melewati pintu, namanya apa? Mlebu rumah tak apa? Maling. Ingat, banyak maling-maling agama. Atas nama khilafah. Atas nama macam-macam. Ya, banyak maling-maling agama. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi, alaikum bisawadil anfam. Jadi, dengan sanad. Jadi, tadi apa? Ahli sunnah wal jamaah apa? Bertauhid mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi, bersyariat mengikuti Imam Syafi'i. Pasti sampai Kanjeng Nabi. Wong Imam Syafi'i itu mengambilnya dari Al-Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas. Yang ketiga, dalam berakhlak, bertasawuf, mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus ber-NU? NU itu sejak dulu mencintai tanah air. Hubbul watan minal iman, NKRI. Harga mati, mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Kita dijadikan, ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa Indonesia, dikasih tanah, dikasih laut dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini harus kita syukuri. Kita amankan komitmen kita kepada bangsa, bukan kepada siapa yang memimpinnya. Selamanya NU harus komitmen kepada kebangsaan. Dari dulu para kiai berjuang berjihad melawan Belanda karena ingin tanah airnya tetap terjaga. Ganti pimpinan, ganti penguasa. Sampai sekarang NU harus komitmen kepada kebangsaan. Itu namanya politik kebangsaan. Bagi Nahdlatul Ulama, man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakira. Siapa yang tidak mempunyai tanah air, maka tidak akan punya sejarah. Dan siapa yang tidak punya sejarah, tidak ada yang bisa ditinggalkan untuk anak cucu. Betapa pentingnya tanah air itu. Ya, sampai bilang kita harga mati, karena memang kita sholat, gelar sajadah, gelar karpet di atas tanah air. Ada yang gelar karpet di laut? Ada yang gelar karpet di laut? Ada jin. Jin apa tuh? Jin dan jun. Kalau sampean belum jadi jin dan jun, ya gelar karpetnya harus di bumi atau di udara. Ada gelar karpet di udara? Eh, siapa tuh? Eh, Aladin. Aladin gelar karpet di, wah, sajadahnya lari. Ya. Kalau sampean belum jadi Aladin, enggak bisa. Itu pun dalam dunia cerita Seribu Satu Malam. Iya, Aladin naik itu hanya cerita dalam kitab Seribu Satu, namanya Al-Fulaila wa Laila. Saya punya kitabnya 4 jilid. Gak tahu kalau Ki Ismail udah baca belum. Ya, Al-Fulaila wa Laila.
1001 malam 4 jilid termasuk ceritanya Laila Majnun, ceritanya apa tadi Aladdin ada di situ, ceritanya Abu Nawas ada di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita perlu tanah air. Tuh. Jangan sampai kayak suku Rohingya. Suku Rohingya itu di Myanmar. Diusir, nyebrang ke Bangladesh, tidak diterima. Suku Kurdi sekarang lagi diuber oleh orang Irak, oleh Syria, sampai ke Turki, diserang juga oleh orang Turki. Masya Allah. Kita yang punya tanah air sudah tinggal menjaganya, pengen kaya ning kono. Pengen seperti di Irak, pengen seperti di Afghanistan. Padahal ulama-ulama Afghanistan datang ke PBNU. Tolong belajar membangun negara seperti di Indonesia. Ya, saya menerima orang-orang Afghanistan. PBNU menerima kunjungan ulama-ulama. Pengen belajar seperti Indo. Malah di sini pengen kaya di sana. Belajar ngerakit bom. Ono pesantren ngerakit bom. Tapi itu bukan pesantren N. Sekarang profesor doktor IPB ngerakit bom. Di kampus-kampus. Ya, kemarin ketangkep tuh. Nah, sekarang sudah banyak tentara, menterinya pun tentaranya banyak sama polisinya, sampai menteri agama pun tentara. Lu biarin aja sekarang NU ringanan di kita, gitu. Kalau nggak diuber ditangkepin, awas. NU banser gak, karena agak santai. Dulu dibuk-buk terus jadikan sasaran. Sekarang yang ngejar-ngejar itu HTI biarin. Ya, NU tetap komitmen kepada bangsa dan negara NKRI. Yang di luar NU kejar dah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu prinsip ketiga. Ya. Jadi kenapa ber-NU? Karena didirikan ulama, ahlus sunnah wal jamaah, dan secara politis kita berkebangsaan, hubbul watan minal. Nahdlatul Ulama itu organisasi. Organisasi itu harus ada pengurusnya. Kalau tidak ada pengurusnya, bukan organisasi, bukan jamaiyah. Kalau enggak ada organisasi, bukan organisasi, enggak ada pengurusnya, namanya kerumunan. Namanya apa? Kerumunan, maka dibentuklah pengurus. Ya, ya. Pengurus itu tugasnya apa? Ngurus. Tidak jadi urusan. Jadi yang baru dilantik ini harus ngurus. Jangan jadi urusan. Ya, karena itu saya pesan, ngapain jadi pengurus kalau tidak ngurus?
ngurus. Jadi bagaimana cara ngurusnya? Bikin program. Programnya untuk siapa? Programnya untuk masjid-masjid, untuk pesantren, untuk jamaah. Karena organisasi itu ada pengurus dan ada jamaah. Kiai-kiai di musola, di masjid-masjid, disapa, diajak. Jangan sampai kemudian malah diajak orang lain. Akhirnya bawa bendera deh. La ilaha illallahnya jadiin bendera jauh dari lisan, dari jauh dari Allahu Akbarnya di pinggir di jalan, bukan di dalam hati, bukan ketika ibadah. Nah, ini tugas Pak pengurus, disapa masjidnya, dibentuk MWC-nya, dibentuk rantingnya supaya kuat. Karena kita ini harus berorganisasi. Harus ikut rombongan. Ya. Saya tidak mau rombongan-rombongan, sendiri saja. Mau begitu? Masuk surga juga nanti besok rombongan. Siapa yang pengen masuk surga sendirian? Ngacung. Ada. Pengennya rombongan. Kami namang Gusti Allah manggilnya juga rombongan. Kata siapa besok masuk rombongan? Kata Gusti Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti besok digiring. Kalau digiring sendirian apa rame-rame? Itu digiring waktu. Ada. Pasti rombong digiring rame-rame. Digiring menuju surga. Dipanggil imamnya. Yaumaya dukulla unasim bi imamim. Hasyim Asy'ari monggo mlebut. Di belakangnya ikut rombongannya. Rombongan Nahdlatul Ulama, benderane ijo-ijo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahalaika. Masuk rombongan-rombongan. Ya. Karena itu kita harus bangga punya rob. Siapa kita? Nah itu rombongannya. Ada orang pergi haji. Pergi haji rombongan enggak? Nah, ada orang yang sombong, saya enggak ikut rombongan-rombongan. Begitu keluar dari Masjidil Haram, kesasar. Padahal sudah ada gelangnya. Jamaah Haji Kuburaya. Sampean, aduh, pangaplong. Di depan Masjidil minta tolong, tunjukin saya
Rombongannya siapa? Gak ada rombongan-rombongan. Kira-kira diantar mboten? Ya sudah. Gak ada rombongan-rombongan. Padahal dia korombongannya Kiai Ismail dari kubu pimpinan pondok pesantren. Jadi kudu ikut rom. Setuju kita ikut rombongan NU? Rombongannya Hasyim Asy'ari, rombongannya Imam Madzhab 4, rombongannya Arba'atil Khulafa'ir Rasyidin, rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, alaika. Ya Habib, salam alaika. Rasulullah, salawatullah. Itu saja, empat saja alasannya kita kenapa ber-NU. Semoga kita semua makin yakin betapa pentingnya ulama, betapa ilmu, pentingnya berorganisasi. La quwata illa bil jamaah, wala jamaata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'ah. Tidak ada kekuatan satu bangsa kecuali dengan berjamaah. Ya, kecuali dengan terorganisir. Wala jamaata illa bil imarah, tidak ada jamaah kecuali harus ada pengurusnya. Ya, wala imarata, tidak ada pengurus kecuali apabila pengurus itu ditaati. Karena itu struktur harus ditaati. Ranting harus mengikuti MWC, MWC mengikuti PCNU, PCNU mengikuti wilayah, dan mengikuti pengurus besar Nahdlatul Ulama. NU tetap PBNU. PBNU itu apa? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Siapa kita? Wallahul muwaffiq ila mutariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.